dengan firman Allah nanti di dalam surga. Allah pasti menjamin hambanya yang menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amalan manusia sendiri ketika kita berdoa, pasti manusia itu berdoa. Bagaimana dengan Allah? Ketika kita besarkan Allah, kita muliakan agama Allah, kita muliakan bulannya Allah, Allah pasti memuliakan kita, Allah pasti menjamin kita. Kemudian yang kedua, farhatun dari Allahi Rabbim. Yang kedua, kesenangan, kegembiraan yang tiada tara, yang tiada banding bagi orang yang puasa itu, inna lillahi rabbih, ketika berjumpa dengan Rabbnya, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Maka oleh sebab itu, Allah telah memberikan kepada kita, mamayyar juli kau rabbi, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, faliyamal amalan sholihah, maka hendaklah ia beramal sholih, wala yusyrik bi ibadatihi syai'an, dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka oleh sebab itu, puasa adalah bagian daripada amal sholih. Insyaallah orang yang akan berjumpa dengan Allah, dengan cara Allah, dengan metode Allah, maka Allah kaderisasi manusia itu tanpa sadar, ini adalah bagian dari kaderisasi Allah. Hadirin sidang jamaah sholat iman yang lebih besar, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar kecuali dengan berjumpa dengan Allah. Maka siang ini, hari ini, Allah telah panggil kita untuk menjumpainya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah. Oleh sebab itu, hadirin sidang jamaah sholat subuh, dalam kajian dan penutup ini waktunya sangat terbatas. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada pertemuan yang lebih tepat, yang lebih baik, yang lebih dekat dan kembali kecuali berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang dapat kita sampaikan. Atas segala pendengaran ucapkan terima kasih dan segala keserahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
paling malamnya.